Selamat datang di channelnya Udit Ucang. Untuk video kali ini saya ingin sedikit mereview room Arrow OS 110 di Redmi 4A, dan ini adalah requisan dari salah satu pengunjung channel ini. Room ini katanya bisa buat main game, jadi di akhir video nanti saya akan coba melakukan tes gamingnya. Dan ini adalah kernel bawaan dari roomnya. Room ini sudah stabil, dan selama beberapa hari pemakaian saya hanya menemukan sedikit bug di room ini. Untuk tes kameranya, di room ini aplikasi kamera berfungsi dengan baik untuk foto maupun videonya. Room ini sudah memakai launcher dari Launcher, dan ini di bagian pengaturan kalian bisa custom ataupun ganti ikon dari aplikasinya. Sementara browser bawaannya, dia memakai DuckDuckGo. Untuk fitur status barnya seperti WiFi, Bluetooth, hotspot, dan juga center, semua berfungsi dengan normal di room ini. Bug dari room ini adalah ada pada fitur perekaman layarnya. Meskipun sudah saya ganti dengan aplikasi perekam lain, tapi hasilnya tetap error dan akan muncul notif UI terus berhenti seperti ini. Selain dari bug itu, saya belum menemukan bug lain. Dan jika ada user yang sudah memakai room ini serta sudah menemukan bug lainnya, kalian bisa tulis di kolom komentar. Soal kostumasinya sendiri, room ini hanya menyediakan menu kostumasi seperti ini, cukup simpel, dan bisa dibilang room ini minim pada kostumasinya. Dan itulah sedikit review tentang room Arrow untuk Redmi 4A alias Rolex. Dan sekarang saya akan coba tes game Free Fire di room ini. Sebelum melakukan tes ini, saya sudah memainkan beberapa battle untuk game Free Fire, dan room ini lumayan lancar untuk memainkan game Free Fire ini. Sebelumnya saya mohon maaf karena saya jarang main Free Fire, jadi belum begitu menguasai permainannya. Dan akun ini adalah akun dari ponakan saya, dan untuk saya pakai tes game. Dan sebelum main, saya akan coba tes untuk melakukan setting rata kanan pada game Free Fire ini. Semoga tidak mengalami lag nantinya. Saya sudah melakukan beberapa perekaman tes game dan hasilnya tetap sama, jadi harap dimaklumi saja ya kalau masih noob.
Intinya nanti kalian bisa nilai sendiri bagus tidaknya room ini buat main game Free Fire, dan jika ada kekurangan harap dimaklumi saja ya. Jadi silahkan ditonton videonya, dan bagus tidaknya nanti bisa kalian tulis di kolom komentar. Oke, sekian dulu review room Arrow untuk Redmi 4A alias Rolex. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua, dan jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya biar channel ini semakin berkembang. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.